Bapak Bupati Sidenden Rappang, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten. Yang terhormat, rombongan pengurus PGRI Provinsi Sulawesi Selatan, selamat datang di Kabupaten Sidrap, selamat datang di Bumi Nenek Malomo. Yang Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenden Rappang, yang kami hormati Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sidenden, dengan mengambil tema peran strategis PGRI dalam mewujudkan sumber daya manusia Indonesia unggul. Baiklah hadirin dan hadirat, sebelum memulai acara, saya akan membacakan susunan acara. Baik. Bapak Ibu yang saya hormati, saya mengajak kita semua bersama-sama menjadikan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita dipertemukan dalam suasana di keluarga yang tinggi. Saya sebenarnya pasti tidak kalau ke Sidrap itu pulang kampung, Pak. Di kampung saya ada dua, yaitu Pindrang dengan Sidrap. Jadi kalau berbicara bahasa Sidrap itu kan mirip-mirip, Pak. Jadi kalau ditegur sama orang Sidrap, ditegur sama orang Pindrang itu yang kaget. Memang begitulah gayanya, Pak. Sepi-sepi. Jadi semangat, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya sambutan terakhir. Ini puasa Pak Menteri. Bismillah wa ta'ala. Alhamdulillah sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Yang terhormat dan kami muliakan, Bapak bisa hadir dan bertatap muka pada acara konferensi kerja pertama PGRI PT Sidrap pada hari ini. Salawat dan taslim atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi pembawa, Nabi panutan kita Rasulullah, pembawa rahmat dari alam. Bapak-bapak ibu sekalian, ini kurangan ini, apalagi tadi arahan kaitan dengan COVID sudah dari Bapak Ketua PGRI. Mau bicara program kerja, apa, semua juga dari Ketua PGRI. Jadi, itu untuk dikatakan. Izinkan saya menyampaikan permohonan maaf Bapak Bupati, karena saat ini beliau masih dalam perjalanan dari insyaallah sore hari ini baru bisa berada di Kabupaten Sidrap, sehingga beliau perempuan PGRI Kabupaten Sidenreng Rappang masa bakti sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab saya. Dua, dalam menjalankan tugas tersebut, segala ketentuan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga, keputusan Kongres, keputusan Konferensi Provinsi, keputusan Konferensi Kabupaten, karena kesempatan saya sudah, bagaimana kalau kita satukan kubriskan ini, artinya asli kubriskan yang menyatakan bahwa misalnya 15.000 mana lagi kan lagi bahwa kalau beda-beda tentang apa namanya, apa-apa dari bawah ini, Pak, usul saya mudah-mudahan bisa diterima, karena kalau saya sama kira-kira Bapak itu 10.000 tidak masalah, Pak, karena keseragaman buat kita, pada saat itu bikin satu semuanya. Yang pertama Pak, yang kedua maaf, tadi ada kalau misalnya salah keluar, salah sekali banyak orang itu sultan baik. Masih ada apa? Terima kasih. Cuma kalau mau bisa mengatakan aturan
aturan berdasarkan konferensi. Yang lain boleh tidak ada pak, boleh tidak, boleh cuma 5.000 saja dari anggota, boleh 5.000 saja dari anggota. Itu yang siapa? Kalau berbeda-beda, ya saya keberatan. Yang tak apa-apa lagi kepada anggota PBB selama satu bulan itu. Jadi PBB tidak bukan pada. Ada mutasi minta 2.000, ada yang sakit minta 1.000. Kita tidak ada itu. Jadi 10.000 tinggal di coba. Makanya pak, ini mohon maaf bukan sombong ini. Bagaimana cara kiatnya agar pembayaran lancar di kabupaten walaupun.
labbaik la syarika lak labbaik innal hamda.